Welcome back to channel YouTube Dinda Olivia. Oke, guys, jadi kali ini kita akan mukbang kembali, tapi up dulu ya guys. Kalian jangan lupa apa, Olip? Like, subscribe, and share, comment. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena nanti di 1000 subscribe kita akan mengadakan giveaway ya guys. Betul. Jadi kalian harus subscribe, nanti juga kalian harus share ya, di share, di like, di komen. Oke, nanti akan ada pengumuman GA nya setelah 1000 subscribers. Oke guys, kali ini kita akan mukbang, yaitu makan serabi khas Labuhan Lombok guys. Jadi ini tuh serabi legend di Labuhan Lombok, di kampung halaman. Betul, aku guys. Labuhan Lombok. Jadi ini hanya ada di Labuhan Lombok kalian temuin guys. Jadi ini ada serabi, namanya serabi gula, dan ini itu tuh serabi santan guys. Oke, Olip, kamu suka kan makan ini, Olip? Iya, suka banget. Nah, kebetulan jadi Olip ini suka banget makan serabi, apalagi aku gitu loh. Oke, guys, kita akan mulai mukbang. Jadi sebelumnya gini guys, akan aku jelaskan. Jadi ini serabi yang pakai gula ini ada ini guys, ada kelapa parutnya, terus ditaruhin gula merah gitu, diginiin gula merahnya. Ini tuh keren banget guys, pokoknya kalian harus coba, ini recommended banget guys. Ini tuh orang yang jualan ini, jualannya tuh dari sejak aku belum lahir kali ya, karena dulu waktu kecil tuh suka makan ini. Kalau hari Minggu gitu pergi jalan ke pantai, ke Kayangan, pulang jalan-jalan pasti beli ini guys, subuh-subuh. Oke guys, jadi kita sekarang ada di taman, keren banget guys, di depan Pertamina Labuhan Lombok guys. Ini jadi tuh keren banget guys. Keren. Jadi oke, Olip, kita mulai mukbang. Olip, kita makan makan guys. Oke, kalian akan melihat kita di sini akan makan, seru banget guys. Jadi sebelum makan seperti biasa guys, kalian jangan lupa membaca bismillah. Oke Olip, kamu mau makan yang mana dulu? Olip, kamu maunya yang serabi santan atau serabi gula? Serabi gula. Oke, Olip mau yang gula guys. Jadi aku mau membuka dengan serabi santan. Oke, ayo Olip, bismillah. Tuh guys, ini banyak gulanya tuh guys. Kalian bisa lihat kan, enak ini banget nih gulanya, belakang kayak gini guys. Enak. Jadi tuh ini enak banget. Ada kerucil guys. Ini jagoanku, paling ganteng. Tapi suka nggak? Suka. Suka, mau? Ambil. Oke okay, guys, aku mau makan gitu. Ya, enggak yang gula guys. Oke, okay. Ambilnya yang gula guys. Enak banget. Enak pis? Enak ya? Dia suka juga. Oh. Yang gula ya? Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jadi ini tuh yang gula. Jadi diginiin tuh guys, gula sama parutan kelapanya, dan gini. Bisa, biasanya aku makan sekali makan guys. Gini. Sampai lupa diet guys. Iya. Lupa yang namanya diet. Dan ini tuh diginiin guys. Jadi memang dari sana diginiin tuh. Kayak dua begitu. Ini kalau kali makan terus dibuka. Itu. Jadi aku sering makaninnya tuh begini. Misal kalau beli serabi gula sama serabi santan tuh bisa kalian giniin. Yang serabi santan nih diginiin parutan kelapanya juga enak loh. Kita mau juga ibu. Mau ya sang. Nih. Enggak. Ini. Oh, ini mau. Ayo ulang.
ada di tempat lain tapi rasanya nggak sama. Nggak sama. Ini beli. Iya. Mm-mm. Enak ya? Enggak. Tapi suka yang ini apa yang ini? Iya. Dua-duanya? Enggak. Gimana yang mana? Dia sukanya yang gula kayaknya. Tuh kelapa parutnya. Ini gulanya asli guys. Jatuh. Gulanya enggak pahit. Bagus. Bukan gula namanya. Jadi memang ada sih gula merah yang pahit. Oh, ini ya. Ini enggak tahu sih buat dari apa itu. Tapi ini benar-benar enak. Enak ya? Enak. Aduh. Aduh. Harus kena itu. Wah kena, ini nggak apa-apa deh. Ini dong di makanan punyanya. Itu jadi, aku suka manis guys, suka pedas sama suka manis jadi penyimbangnya. Jadi mereka berdua itu ngabisin yang gula guys. Aku sukanya memang yang santan sih. Suka banget sama yang gula. Abis mau kemana? Pergi guys. Bagian aja kita lanjut aja ya guys. Wow dia balik lagi guys. Kelapanya. Jadi dia emang suka banget sama tante kelapanya guys. Itu apa ya? Ini benar-benar cuacanya mendukung. Maaf ya guys, emang anak aku ini rakit banget guys. Kita satu. Ini ibu yang ambil. Dia suka yang itu.
enak ya. Enak guys. Ini yang terakhir guys yang gulanya. Dalam sisanya. Apa sisanya berarti bun? Gula, tapi udah habis banyak tuh. Dia udah habis banyak, guys. Dia enggak suka. Tapi jatuh. Oh, jatuh. Tapi suka. Tuh, habis aja suka, guys. Jadi kalian jangan lupa cobain ya. Itu memang benar-benar enak banget. Dia bisa dicium guys, pinter banget sih kamu. Jadi ini benar-benar legend banget, serabinya emang benar-benar. Orang lain serabinya. Klasik gitu ya. Kan zaman sekarang tuh mungkin serabinya tuh nggak kayak gini ya guys, kayak gini tuh rasanya tuh beda. Terus dibakar gitu, jadi pakai itunya juga tempat pembuatannya itu kayak masih pakai tanah gitu yang dibuat dari tanah. Diambil. Jadi ya suka guys. Enak. Ini juga kekali diambil. Iya, habis dulu di mobil tadi ya. Dia cerita. Nanti sakit aku. Apanya sakit? Punggungku. Punggungnya, katanya punggungnya. Dia ambil itu gini. Ambil kerja. Aduh sakit. Sampai sabuk pengamannya itu. Lucu banget sih dia. Sekaligus dia curhat guys, dengan curhatannya dia. Gitu, luar-luar gitu ya. Iya. Oke guys, kita udah selesai. Ini sudah habis. Tuh, sisa gulanya aja. Nah, jadi kalian harus dukung terus channel YouTube Denda Olivia. Kita akan melakukan mukbang-mukbang selanjutnya. Kemarin aku kan mukbangnya yang pedes-pedes nih, hari ini yang manis. Manis. Jadi berikutnya aku pengennya yang pedes sih, tapi apa ya kira-kira? Iya, kalian komen. Kalau ada request tolong di komen di bawah ya, di kolom komentar. Ini kalian request apa aja? Pedes sambal. Yang super pedes ya guys. Ini guys sambal. Dan jangan lupa guys, sambal ya, sayangnya sayang. Ibu. Itu bukan sambal, itu gula sayang. Gula. Jadi jadi kalian jangan lupa subscribe sebanyak-banyak mungkin, karena di 1000 subscriber nanti kita akan mengadakan giveaway guys. Giveaway-nya tentunya menarik guys, itu surprise ya buat kalian. Pokoknya menarik, sangat-sangat menarik guys. Ini gak tanggung-tanggung ya GA-nya, jadi kalian harus subscribe. Nanti kita tuh minta, salah satunya kita minta nanti screenshot subscribe kalian. Kalian akan kirim ke IG. Nanti aja ya pokoknya ya, buat kalian para subscriber channel YouTube Denda Olivia yang sangat aku cintai, aku sayangi. And thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe and share sayang.